melakukan dugaan pencemaran nama baik. Perbuatan pencemaran nama baik di depan umum. Oh, itu yang mau dilaporkan. Nah, ini contoh. Tengok acara. Yang bakal aku laporkan ini. Tidak terima dengan pencemaran nama baik saya di depan umum oleh si Rani. Si Rani. Dengan adegan seperti ini. Waktu kejadian memang nggak ada itu, Pak, ya? Iya, sama sekali. Itulah, saya kan punya andu saksi juga, loh. Oh, siap, Pak. Di samping saksi ini, Tuhan jadi saksi. Oh, siap, siap. Ini pondok itu? Bukan. Tuti. Tuti. Nah, yang punya pondok itu Tuti. Tuti ini punya kawan ini, Eli. Nah, dengan Eli lah yang aku dituduhkan ciuman ini. Nah, bukan manusia lagi kalau aku tuh jadi ciuman di pondok itu. Nah, anda kata, selaku kepala desa dengan warga sendiri, kader sendiri di depan, kecuali anda kata kalau suruh-suruh itu seorang, itu dia berkawan, nah itu dia atau di syarikai seperti ini. Itu kan dia orang dua di pondok itu. Nah, setelah hari Minggu dia ada rapat, aku lah nyampai keterangan, saksi aku lah nyampai keterangan. Nah, dia tanyalah yang nama Santi ini. Nah, Santi ini dia katanya kena berkawan ini, yang ngajung motor itu, sampai langan dua orang kena gerba itu. Nah, satu saksinya neraka memang ini aku di pondok itu, kami orang tiga. Nah, sebatas itu ini saksi suang itu. Nah, nyo saksi suang lagi ini neraka langsung dipraktekkan. Aku ciuman di situ, bergulik-gulik di depan umum, depan masyarakat itu, depan polisi itu, ada 78 depan situ, di rapat itu. Nah, bergulik-gulik di lantai itu dengan anak kecil itu, nah, posisi mana pelet ada. Tengok ini. Ya, ada. Nah, yang aku mau kulaporkan ini, yang ini pencemaran di depan umum ini. Pencemaran nama baik. Itu kan perlakuan Pak Kades dengan Tini itu. Siapa namanya, Pak? Namanya Rani. Warga saya tuh dia pendatang tuh, baru datangnya orang Sulawesi. Selayar.